Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Komariluta. Oke teman-teman, kali ini kita akan hunting lagi di Jalan Medeng atau Jalan Legend Sutoyo. Ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 2023. Jika tahun 2022 ya di hari Minggu sore Medeng ini selalu macet, kita akan pantau di tahun baru ini tahun 2023 apakah macet. Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Ada restu panda ini, di belakangnya ada Sugeng Rayu. Ini pukul 2:15 ya. Ini non ekonomi atau eksekutif Surabaya Jogja Bandung. Ini juga mulai macet ya di menjelang sore hari ini. Ini persiapan berangkat ya ini dengan tarif tujuan Bandung sekitar Rp310.000. Di belakangnya pukul 2:15 ini ada laju. Ini patas dari Jember dengan tarif Rp120.000. Ini berjalan lambat ya. Terpantau padat merayap ini. Pukul 2:16 kali ini giliran Harapan Jaya. Ini dari Tulungagung via tol AC tarif biasa. Ekonomi dengan tarif Surabaya Tulungagung Rp33.000. Surabaya Kediri, lewat Kediri ya, Rp26.000. Pukul 2:18, ini ada dua bus terjebak kemacetan. Ini bus Trans Jatim, ini bus kota ya, melayani Sidoarjo atau dari Porong ya, kemudian masuk Terminal Purabaya, kemudian terakhir Terminal Mundur Gresik. Kita lihat ya, ini bus Trans Jatim, ini tarifnya murah meriah, cuma Rp5.000 saja. Kita lihat penumpangnya berdiri ini. Trans Jatim coba blong tipis-tipis. Penumpangnya berdiri ya. Disusul Saparinda. Wow, ada Restu Panda. Wis patas dari Malang ini. Saparinda Mulia ini dari Ambulu dengan tarif sekitar Rp65.000. Ini AC ekonomi atau AC tarif biasa. Masih sabar ya ini Saparinda Mulia. Tempatnya juga lumayan ramai ini dari Ambulu. Pukul 2:20 ada Pahala Kencana. Tidak tertulis tujuannya di depannya, biasanya tertulis ini. Ini persiapan berangkat ya. Terjebak kemacetan ini Pahala Kencana. Pukul 2:20 ada Restu Panda. Lewat tol panjang Patas Jatim. Ini kayaknya dari Ponorogo ya ini, kalau nggak salah. Juga terjebak kemacetan di Medeng atau Jalan Legend Sutoyo Medeng. Ini sekitar 500 meter sebelum Terminal Purabaya Mungurase. Ini pukul 2:21. Wow, dua bus patas sudah Surabaya Malang gandeng ini. Yang depan ini khas ya, dari Kota Malang nih, tarifnya Rp40.000, di belakangnya ada apa? Nah, ini sama-sama Patas Jatim tujuan Surabaya Malang. Kanesia ini khas. Belakangnya ada apa? Wow, sama-sama dari Malang gandeng ya ini. Sama-sama ada penumpangnya, berarti sama-sama dari Malang. Tarifnya sama-sama Rp40.000. Sangat rapat bus dari Malang ya. Pukul 2:23 ada Bagong Medium. Ini non ekonomi atau patas dari Kota Parim Blitar. Dengan tarif dari full dari Blitar Rp40.000. Dari Paris saja Rp25.000 ya. Ini via tol Jombang, dari Jombang tarifnya Rp20.000. Kita lihat ya, penumpangnya terpantau rame. Pukul 2:24 dari arah Terminal Purabaya ini terpantau Mira pulang ke garasi. Surabaya Medeng Solo Jogja. Pulang kandang ini.
pukul 2 lebih 20 menit terpantau. Wow, ada sekitar 4 atau 5 ini bus. Yang paling depan ada Sinar Mandiri Mulia Surabaya Tuban Semarang dari kota Semarang. Yang antara sekitar Rp91.000. Disusul Eka Cepat Surabaya Solo Semarang. Ini juga dari Semarang ya. Ini via Solo dengan tarif sekitar Rp170.000 patas atau ekonomi. Dan ada Wiji Lestari juga Surabaya Tuban Semarang. Juga dari Semarang juga ini non ekonomi. Dengan tarif sekitar Rp165.000. Bawa numpangnya rame ini Wiji Lestari yang non ekonomi. Belakangnya ada Sugeng Rayu 7329. Wah, dua Sugeng Rayu ternyata ini. Surabaya Solo Jogja ini. Dari kota Yogyakarta ini. Ada penumpangnya. Wow, langsung blong tipis-tipis. Belakangnya Sugeng Rayu juga Solo Jogja 7435. Juga dari Jogja, gandeng ya ini. Sumber Selamat. Pukul 2 lebih 26 menit ada bus kota Bang Mayapada ini jurusan Tembaan Terminal Purabaya. Bus tingkat ini. Wes juga berani peluang ini. Peluang tipis-tipis. Dan juga ada Eka Cepat. Surabaya Solo Jogja Magelang dan Restu Panda Surabaya Malang ini. Wes. Ada tentrem di belakangnya Surabaya Malang ini via arteri. Oh, penumpangnya terpantau lumayan ramai ini. Dari Surabaya Bus atau Bus Tayo. Pukul 2 lebih 27 menit Purnama Gemilang. Wow, ini bus pariwisata. Ini dari SMK Kehutanan Kabupaten Majalengka ya. Juga mencoba sirkuit Medang yang macet ini. Ada Akas NR Surabaya Madura ini. Kelihatannya ini pulang ke garasi ya ini. Wow, ada penumpangnya, mohon maaf. Ini menuju Bung Rase ya, rumahnya terpantau rame nih dari Madura. Terjebak kemacetan, kita lihat ya, macet panjang ini. Pukul 2 lebih 29 menit ada Restu Panda Surabaya Malang ini. Ekonomi atau aseter biasa. Rumahnya lumayan rame. Di belakangnya ada Gunung Harta ini, Gunung Harta Tronton. Tujuan Surabaya, Jakarta. Ini Gunung Harta Tronton, wow, kita lihat ada Akas NR ya, bis. Oh, terkendala ada mobil menyeberang ini, Akas NR dari Madura ini. Dan ada Neo Harapan atau Miranda disebutnya. Wis, kemunir langsung sukses ini. Ah, tampak SNR. Ini Harapan dari Ponorogo ini hasil tarif biasa dengan tarif sekitar Rp47.000. Kita pantau ya penumpangnya yang terpantau lumayan ramai ini. Itu Le Bagong dari Trenggale ini atau Trenggale. Kita pantau penumpangnya terpantau rame. Pukul 2 lebih 31 menit ada Laju Batasan Alanang dari Jember kalau nggak salah ini ya. Dengan tarif Rp120.000. Penumpangnya lumayan diikuti oleh medali emas Malang Jakarta ini, bus akap. Medali emas yang harus akap. Pukul 2 lebih 32 menit ada Harapan Jaya dari Trenggale aseter biasa. Ini via arteri. Antara sampai Trenggale via arteri juga sama tarifnya dengan via tol. Dalam kelas ekonomi Rp40.000. Kita pantau ya, penumpang via arteri juga terpantau lumayan ini.
masuk terminal Purabaya Tebung Rase. Di belakangnya ada Rosalia Indah eksekutif kelas. Wah, ada pramagarinya itu. Ini kayaknya langsung ya. Ini mampir di poolnya di Medeng, Rosalia Indah. Rupanya terpantau sudah ramai ini. Tujuannya tidak tertulis ya. Pukul 2 lebih 35 menit ada sinar Mandiri Mulia Handaya ini, ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Ini masih dari garasi ya, kosongan persiapan berangkat ini. Sinar Mandiri Mulia Handaya Surabaya Bus atau Bus Tayo ini. Seperti biasa dari minggu penumpangnya banyak anak-anak ya yang berlibur. Pukul 2 lebih 36 menit 7.098 Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja. Ini masih kosongan ya persiapan berangkat ini. Pukul 2 lebih 37 menit. Ah, ternyata kemenangan ini. Dari Jember, Surabaya Jember, ekonomi. Masih terjebak kemacetan ya. Kemenangan melanjutkan perjalanan menuju terminal Purabaya Bung Rase. Pukul 2 lebih 37 menit ada laju dari Ambulu, Luna Maya. Ekonomi AC atau AC tarif biasa. Sudah sukurai pulang ke garasi ini. Oh, diikuti bus kota ini. Kita lihat ya dari Ambulu penumpangnya terpantau rame ini. Sudah AC. Pukul 2 lebih 38 menit ini Harapan Jaya Patas dari Tulungagung ini. Di tol tentunya. Kita pantau ya penumpangnya rame ini. Dan di belakangnya Mira Playboy Surabaya Madiun Solo Jogja. Keren ini. Kayaknya ini persiapan berangkat ya ini. Pukul 2 lebih 40 menit ada Sugeng Rayu 7585 ini masih juga tersendat atau terjebak kemacetan. Kita lihat ini pukul 2 lebih 42 menit ada Akas Green Surabaya Malang via tol Karanglo. Coba blok tipis-tipis. Pukul 2 lebih 44 menit ada Sugeng Rayu Sumber Selamat 7486 Surabaya Madiun Solo Jogja ekonomi. Dari garasi ini persiapan berangkat masih kosongan ya. Ini pukul 2 lebih 45 menit ada Newarapan dari Maju Muda Mandiri. Ini tujuan Surabaya Ponorogo ekonomi atau AC tarif biasa dengan tarif sekitar Rp47.000. Wow, langsung flong ini. Kita lihat siapa ini. Restu Agung, WSS ini. Mantap dari Jember. Ya, harapan masih terjebak kemacetan. Di belakangnya lagi ada Panda Warriors. Ya, tol Karanglo ya, patas dari Malang ini. Langsung ses. Pukul 2 lebih 47 menit ada Akas NR Madu Bromo dari Madura ya kalau nggak salah ini ekonomi masih terjebak kemacetan ya. Pukul 2 lebih 48 menit ada Bandung Express Surabaya Bandung.
pukul 2 lebih 49 menit ada Sugeng Rayu 7099 pemain figuran Surabaya Solo Jogja. Ini dari kota Yogyakarta ya, ada penumpangnya. Belakangnya ada langsung dua bus ini, Akasa Sri Patas dari Jember dan Harapan Jaya. Juga Patas atau Non Ekonomi dari Blitar via Pare. Lumayan Akasa Sri dan Harapan Jaya dari Blitar Pare, penumpangnya terpantau ramai ini menurunkan penumpang. Ada bus kota JMP via tol. Pukul 2 lebih 51 menit setelah jatuh, bahwa ada sinar mandiri mulia pulang ke garasi ini diikuti oleh Gunung Harta. Pukul 2 lebih 52 menit ada Harapan Jaya AC terbiasa via tol dari Trenggalek. Kita pantau penumpangnya, terpantau full ini alias rame. Di belakang yang berturut-turut ada 3 bus Harapan kita, woi keren nih, Alexandria tujuan Cirebon Ekonomi ya. Akas 2 Harapan kita. Di belakangnya ada Jaya dan juga Akas NR juga itu. Jaya ini dari Ponorogo Ekonomi. Masih terjebak kemacetan, harus bersabar di Medang ini. Kita lihat Jaya Putereok. Tarif dengan tarif sekitar Rp47.000 kalau tidak salah. Temannya juga terpantau ramai ya dari Ponorogo. Wow, nekat Allah Hidayah. Jadi Akas NR dari Madura ini. Ini pukul 2 lebih 55 menit ada beberapa bus langsung, ada Akas NR dari Madura, setar biasa. Disusul Eka Cepat, Surabaya Cilacap. Dan ada Sugeng Rayu pulang ke garasi. Dan di belakangnya ini sebagai penutup video kali ini ada Harapan Jaya Patas Non Ekonomi dari Tulungagung. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan maupun informasi tarif. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan bisa dibutuhkan via jalur komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.